Saudara Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Subroto Award dari Kementerian ESDM. Jawa Tengah meraih penghargaan di bidang geologi kategori pengelolaan air tanah terbaik di Indonesia. Penghargaan Subroto Award digelar 10 Oktober 2024 di Hotel Kempinski Jakarta yang turut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Di acara penghargaan ini, Jawa Tengah berhasil membawa pulang penghargaan di bidang geologi, kategori pengelolaan air tanah terbaik se-Indonesia. Jawa Tengah dinilai punya komitmen kuat dalam pengelolaan air tanah berbasis konservasi dan menjaga lingkungan. Jawa Tengah menerima ya atau dan meraih Subroto Award 2024 dari Kementerian SDM, yaitu di bidang geologi ya. Di bidang geologi, kategori pengelolaan air tanah terbaik se-Indonesia. Karena memang untuk Jawa Tengah, kita punya komitmen ya, bahwa dalam pengelolaan air tanah, kita tentunya berbasis konservasi. Berbasis dalam upaya melindungi ataupun melestarikan alam gitu. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana juga menyebutkan pemberian penghargaan ini dapat memotivasi dan memberikan semangat untuk masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Tim Liputan Kompas TV. 1, 2, 3.